terkesan dengan Pak Dr. Umar Amin, pengalaman yang tidak akan terlupakan pada saat tidak berapa lama pelantikan apa serah terima jabatan, berangkat kita ke Bogor untuk menghadiri rakor. Nah, sepulangnya dari Bogor, di daerah Kalsel ini dilanda banjir yang cukup besar. Pada saat itu kita sebagai UPT pusat diberi mandat bersama-sama dengan UKPT lainnya ada di Kalsel untuk membagikan, mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir. Nah, sepulangnya dari kami mendistribusikan bantuan tersebut, pada malam hari mungkin sekitar jam 11 sampai jam 1 malam kita terjebak banjir. Dan lumayan parah itu, kita menunggu bantuan untuk menderek mobil kita yang terendam banjir cukup lama, beberapa jam. Jadi Pak Dr. Wan sempat ngomong, masa kita yang telah mendistribusikan banjir akan jadi korban begitu. Alhamdulillah bagi sekitar jam 1 dini hari kita dapat bantuan untuk mengevakuasi kita ke keluar daerah dari banjir. Selanjutnya juga saya diajak ke daerah kampung beliau di Palu, itu juga mengalami yang cukup tidak akan terlupakan bagi saya. Untuk selanjutnya, kita telah bekerja sama kurang lebih 2 tahun. Banyak pengalaman, baik suka maupun duka yang telah kita lewati. Dan kita juga banyak dibimbing dan diarahkan oleh beliau. Dan cukup membanggakan, beliau sangat konsen untuk memajukan BPTB Kalsel dengan menjalin erat kerjasama dengan instansi dan dinas terkait. Selanjutnya kita juga mengucapkan terima kasih banyak yang telah dibimbing, diarahkan serta kerjasama selama ini yang terjalin dengan baik, sehingga banyak menambah pengalaman kita untuk bekal kita melaksanakan tugas kedepannya. Terima kasih Pak Amin sudah mengasih kesempatan saya untuk berperan banyak di BPTP Kalimantan Selatan, yang setidaknya memberikan saya satu pelajaran bahwa ternyata mengelola manajemen itu susah-susah gampang. Bapak Dr. Muhammad Amin yang menjadi pemimpin kami selama ini di BPTP Kalimantan Selatan, cukup singkat memang, tapi luar biasa. Saya menganggap beliau bukannya sebagai atasan, tapi juga sebagai orang tua dan guru yang begitu banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan sehingga kami menjadi lebih terampil dan mandiri dalam menghadapi beberapa persoalan. Konsekuensi dari sebuah pertemuan adalah adanya perpisahan. Dari itu, saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sukses selalu. Kesan saya kepada Bapak Dr. Muhammad Amin selama beliau menjabat menjadi Kepala BPTP Kalimantan Selatan adalah, pertama, beliau selalu mendorong dan selalu memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan disiplin kerja. Selain itu juga, beliau selalu mendorong dan memotivasi kita untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka melakukan pembinaan kepada para penyuluh dan para petani di lapangan. Selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah beliau selalu mendorong kita untuk terus berkolaborasi, bekerja sama dan bersinergi dengan para pembina, para penyuluh yang berada di lapangan. Kesan-kesan saya terhadap Bapak Dr. Muhammad Amin adalah beliau sangat ramah, cukup dekat dengan para staff-staff beliau dan selalu mengajarkan kekompakan, kebersamaan serta persatuan. Secara pribadi kepada saya, beliau sangat mendukung penyelesaian studi saya, memberikan kemudahan dan motivasi tiada henti. Terima kasih Bapak Amin, sukses di tempat baru Bapak.
secara personal beliau pribadi yang sangat menyenangkan menurut saya. Kemudian beliau juga seorang yang humoris. Kemudian sering juga beliau ngajak kita berolahraga bersama, terutama di cabang bulu tangkis. Beliau senantiasa mengajak kita untuk selalu sholat berjamaah. Jadi Pak Amin ini orang yang agamis menurut saya. Kemudian secara kelembagaan beliau seorang leader yang sejati menurut saya. Kemudian seorang yang pemimpin yang kuat, berkarakter, dapat membawa perubahan positif yang lebih baik, berjenjang dan berkelanjutan menurut saya. Pokoknya Pak Amin itu orang yang is the best. Pak Amin sangat besar perhatiannya kepada kita semua karyawan-karyawati di sini, yang tentunya juga untuk kemajuan BPTP Kalimantan Selatan. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik dimanapun Bapak berada. Sukses selalu buat Pak Amin dan keluarga. Saya kira luar biasa karena beliau banyak memberikan motivasi kepada para karyawan, kepada para staff, termasuk kepada saya pribadi. Beliau memotivasi saya untuk kemudian lebih baik lagi, terutama karena kemarin sempat terkendala studi. Beliau juga memberikan banyak perbaikan, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi berbagai fasilitas di kantor utama kami di Panglima Batu maupun di kebun-kebun percobaan. Pak Amin juga pribadi yang sangat baik dalam bertetangga. Kebetulan saya tetangga dekat dengan beliau di tempat tinggal. Beliau aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, aktif juga di kegiatan-kegiatan olahraga. Sehingga pesan saya, Bapak selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk terus berolahraga di tempat yang baru agar senantiasa sehat, senantiasa fit, dan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena pertama kali melihat Pak Amin itu adalah sosok yang sangat bersemangat dalam bekerja. Saya ingat percakapan beliau, saya ingat apa yang dikatakan beliau pertama kali waktu di BPTP, bahwa seberapa lama saya berada di BPTP Kalsel, saya hanya ingin ada sesuatu yang dihasilkan dan ada perubahan. Bukti ada beberapa perubahan, diantaranya sekarang BPTP Kalsel sudah dikenal di daerah. Kalau ditanya BPTP Kalsel, mereka pasti akan menjawab kepala BPTP Kalsel adalah Bapak Dr. Muhammad Amin. Pak Amin, pokoknya keren. Selalu di hati. Pak Amin itu orang yang selalu ingin belajar dan selalu ingin lebih baik. Pak, aku sedih. Ibu mau pergi, Bapak mau pergi. Nanti siapa yang ngajarin kita jalan-jalan? Satu kata buat Pak Amin, pian dasar harat. Orang yang pekerja dan disiplin. Oke. Satu kata untuk Pak Amin, selalu sukses dan jangan pernah lupakan BPTP Kalimantan Selatan. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa.